serta Siva Aprilia. Siva Aprilia menjadi perhatian publik setelah ada kejadian tak terduga dalam pertarungan mixed martial art MMA Tanah Air. Tak hanya Khabib Nurmagomedov dan Conor McGregor, pertarungan bebas MMA di Tanah Air juga belakangan ini menghebohkan publik. Hal ini dikarenakan kejadian tak terduga dialami oleh seorang petarung MMA dan Siva Aprilia yang bertugas sebagai gadis ring dalam acara One Pride. Dilansir bolaskilo.com dari Tribun Jateng, salah seorang petarung bernama Panggung Tezen Wok tak sengaja menyentuh vital Siva Aprilia. Siva Aprilia secara refleks langsung menutupi bagian dadanya karena tak menduga insiden tersebut. Kejadian yang dialami Siva Aprilia itu sempat terekam kamera dan disebarkan di media sosial sehingga menjadi viral. Usai menjadi perbincangan netizen, Siva Aprilia pun memberikan tanggapan melalui akun media sosial Instagram pribadi terkait kejadian tersebut. Siva Aprilia mengunggah screenshot chat dengan Citizen Walk yang meminta maaf atas kejadian itu. Dalam unggahannya, Siva Aprilia menjelaskan bahwa sang petarung sudah meminta maaf dan berharap insiden ini tidak dibesar-besarkan. Tuh yang nyenggol aja sudah aku maafin karena enggak sengaja. Kalian tenang aja ya. I'm fine. Aku rapopo. Tulis Siva Aprilia. Dari postingan itu, terungkap ternyata petarung itu asal Indonesia yang bernama Adi Parianto. Dalam kejadian tak terduga itu, Adi Parianto yang telah melakukan sedikit gerakan pemanasan, tanpa sengaja sikunya menyentuh bagian payudara Siva Aprilia.